Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Zulina dari SMK Negeri 1 Wonorejo. Setelah disampaikan workshop pengembangan kurikulum pembelajaran berbasis STEAM dan penyusunan cara pembelajaran dengan ATOM keselamat, yang awalnya harapan dari kami adalah dari contohnya saja ATOM. Apa itu seperti apa ya? Waktu itu memang tahun berapa? Satu tahun yang lalu saya itu diperkenalkan oleh Pak Didi dan kawan-kawan di pembelajaran awal tahun. Apa itu sempat mengenal? Tapi saya ada tanya, ini penemunya siapa ya? Seperti itu. Jadi dari foto yang ada di aplikasi tersebut sempat tanda tanya juga. Ingin belajar dan alhamdulillah ternyata terkabulkan adanya di upload oleh Bu Hadiani meskipun dari jurusan GRP DKR, tapi kami dari Normatif Adaptif tertarik sekali karena mulai dari beberapa tahun memang penasaran. Ya, jadi ini sangat membantu kami dalam hal mengerjakan administrasi yang notabene-nya itu adalah menghabiskan waktu. Sehingga kita itu seharusnya berapa persen itu untuk anak-anak, tapi dengan adanya APOM ini kita terbantu sehingga kita memaksimalkan untuk anak-anak lebih dari yang terkirakan, yaitu menuju ke IT abad 21. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih.